Martial Art Indonesia. Saya Suwardi, saya juara di kelas terbang One Point MMA. Pertama kali bela diri saya mengikuti pencak silat di tahun 1994 di tanah kelahiran saya di Magetan. Waktu itu saya mengikuti pencak silat dikarenakan di daerah saya di sini belajar cuman adanya pencak silat. Beragung kabeh. Kulo bar inem. Jagung nganten. Dalam perjalanan ke rumah Mas Suwardi sambil menikmati alam lestari Desa Mbogoharum, akhirnya tak terasa sampai juga. Dan kami sedikit lega karena Bapak Ibu Mas Suwardi ada di rumah yang baru saja pulang dari Jagong Manten. Teman-teman tahu Jagong Manten? Kata Jagong Manten biasa kita ucapkan bahasa khas pedesaan, yang artinya menghadiri acara mantenan tetangganya. Kula berpasul ta. Bu repot mawon to, Bu. Nek Mas anu ndelok anakmu niku ora mencoro jan ngerti kok mboten cegel. Riene kok pas rebut sabuk kali Rudi Agustiani kok kula niki dugi-dugi lemes dumes pas kalah niku. Kalah. Bo coba pikir temen tu sok sokonya yang aku neng, mantan terus lecuran terus. Berbincang-bincang hangat dengan kedua orang tua Mas Suwardi yang juga ramah, penuh kesederhanaan, apa adanya, dan rendah hati, membuat kami semakin terkagum. Bayangkan,
Segudang kesuksesan dan prestasi yang diraih sang buah hati tetap saja menjaga kesederhanaan. Begitu juga kami melihat sosok Mas Wardi. Dan hal seperti inilah yang semakin membuat kami kecanduan dalam berkelana. Entah berkelana menikmati alam, ataupun berkelana ke rumah orang-orang yang mengagumkan seperti ini. Dan beberapa kali kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan hangatnya oleh Ibu dan Bapak Mas Wardi. Semoga kedua orang tua Mas Wardi diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Mas Wardi, sukses terus dalam karirnya, membanggakan kedua orang tuanya, dan mengharumkan desa tercintanya. Dan tentunya mengharumkan nama Magetan. Sukses terus Mas Wardi, salam hangat dari kami.